Keras datangnya, terima arah di belakang, open depan sampai 7, pukul keras sekali ini saudari arah, akhirnya poin bergeser untuk kenawan Gusi. Saudari arah terima belakang, open ke depan sampai 7, ada tiang langsung ke deja, terima di belakang, kali ini kita sedang bangun serangan, ada Bapet dipukul keras sekali ini, lewat satu cemesan keras tangan dari pada saudari. Sari sangatlah luar biasa karena disaksikan oleh Bapak Kepala Desa dari pada Desa Kertasari. Mantap. Sugar. Thank you.
Jamak. Tidak, coba hal kiri di HP. Itu nah coba dulu lagi masih wah eh terus madang aing nak kapten rasa deh tak madang heula jam ya kubah wena hati mas dan sudah ngapain kita kembali ke lapangan perebutan juara 3-4 Grand Final Apiano Cup 2021 antara Kenaman Kertasari berhadapan dengan Kenaman Bulak Lega dengan skor 9-6 Kertasari memimpin. Kita saksikan kembali ke lapangan. Bulak Lega kali ini ada Osi di sana langsung saja, namun sayang sekali terlalu melebar jauh dari lapangan, akhirnya poin bertambah untuk Kertasari 10-6. 16 masih Kertasari terlibat belakang. Ada siapa? Ada Dok Ika di sana. Arah kali langsung saja. Ada Siti di sana. Masih Siti langsung saja. Osi kali ini siapa yang dituju? Pengembalian bola yang kurang sempurna. Akhirnya poin bertambah untuk Kertasari 11-6. 11-6 kita kembali ke lapangan. Bola berada ke nomor Kertasari. Ancang-ancang lakukan zip, sudah lakukan bola-bola bung tinggi. Terima dia di sana ada. Umpan sampai tujuh. Ada Dok. Ara di sana masih dapat ditahan. Dinda di sana masih dapat selamatkan. Dinis di sana open Dinda kali ini. Kertasari bangun serangan. Siapa yang tujuh dari Siti di sana? Ada Ara di sana. Pukul keras kali ini lewat punggung 10 saudara Ara. Akhirnya poin berpindah untuk Kenaman Bulak Lega 7-11. 7-11 kali ini Ara di sana sudah kali ini lewat servis nomor punggung 10 saudari Ara mampu menambah skor dengan 8-11. Masih berakhir kali ini, namun sayang masih terlalu lemah. Akhirnya poin pun berpindah untuk Kenaman Kertasari 12-8. 12-8 kali ini, nomor punggung 6 saudari Dinda ancang-ancang lakukan se. Kita saksikan keras kali ini terima arah belakang langsung saja Kertasari bangun serangan. Siapa yang dituju? Ada Bapak di sana pelan namun pasti kali ini langsung sudah Cimoy. Kertasari kali ini Mbak Peti kali langsung ke belakang. Ada arah di belakang Bulak-Lega kali ini Osi di sana kali ini bantu Kertasari untuk menyerang. Siapa yang dituju? Sontek saja Mbak Peti kali ini, namun apa yang terjadi? Sontekan yang sempurna dari sang setar nomor punggung 5 saudara Cimoy Bulak-Lega. Akhirnya poin berpindah untuk Kenaman Bulak Lega 9-12. 9-12 nomor punggung 5 saudara Osi kali ini saudari Osi ancang-ancang lakukan serve keras tinggi terima belakang Dinda. Kertasari kali ini bermain serangan. Ada Siti di sana namun masih lemah kali ini. Akhirnya skor bertambah untuk Kenaman Bulak Lega sang tuan rumah 10-12 di grand final berkesempatan sore hari ini. Masih Osi terima belakang Kertasari untuk terima Bulak Lega umpan ke depan kali ini Kertasari. Ada Babeti, namun sayang masih melebar jauh dari lapangan. Akhirnya poin pun bertambah untuk Kenaman Bulak Lega
11-12. 11-12 kali ini, bola oleh kali ini langsung saja ke belakang. Kartasari kali ini bantu bola, langsung saja kali tidak langsung bantu. Bukan Kartasari bangun serangan, siapa yang dituju? Perebutan bola kali ini, langsung saja ada ia di sana. Pukul keras kali ini. Sebaikan yang sempurna pukulnya yang keras di nomor punggung 2. Akhirnya poin bertambah untuk kenaman bola lega 12 Sabah. Kawin yang pertama kalinya kali ini masih saudara si pukul keras terima belakang saudari Peti, langsung saja ke belakang, masih ada Opi di sana, langsung saja saudari Iha kali ini ada tindak turun ke depan kali ini, Mbak Peti pukul keras, masih dapat selamatkan Opi kali ini, bola lega kali ini saudara Opi kali ini langsung saja umpan ke depan kali ini, bapak dipukul lagi, ada saudari Ara di belakang, namun sayang pengambilan bola yang kurang sempurna. Akhirnya poin berpindah untuk kenaman Kertasari 13-12. Empat belas dua belas di perebutan juara 3-4 ini kali ini Kertasari memimpin dengan 2 poin, nomor punggung 10 Kertasari. Saudari Siti ancang-ancang lakukan siap, sudah lakukan terima belakang blok enggak, langsungkan saja umpan kelas sudah dinda bangun serangan kali di Kertasari, ada Bapak Santek saja kerak tipu yang sempurna dari nomor punggung 1 sang mesin poin daripada kenaman Kertasari. Akhirnya poin bertambah 15-12 15-12 kali ini masih nomor punggung 10 ancang-ancang sudah lakukan terima belakang sebari arah blok enggak bangun serangan, siapa yang tujuh dan dia di sana masih dapat selamatkan Kertasari. Kertasari kali siapa yang dituju, ada arah di belakang, langsung saja kita pulang lengkap pukul belakang kali ini masih dapat selamatkan, ada saudari 4 pulang lengkap langsung ke belakang, ada Kertasari bangun serangan ke depan, umpan kali ini siapa yang dituju, iya kali ini ada saudari Osi, saudari Osi kali ini Kertasari bangun serangan, siapa yang dituju, ada Bapak dipukul keras kali ini lewat tangan kanan dan nomor punggung 1 Kertasari mampu merubah poin kali ini 16-12 16-12. Tiga belas enam belas kali ini pindah poin nomor punggung 5 sang setter daripada kenaman bulak lega saudari Cimoy kali ini ancang-ancang lakukan sub, kita saksikan keras datangnya terima belakang, ada dia di sana masih coba langsung saja, ada Siti belakang Kertasari bangun serangan, siapa yang tujuh, ada Bapeti kali ini lagi-lagi menjadi mesin pembunuh di kesempatan sore hari ini. Akhirnya skor pun bertambah untuk kedaman Kertasari 17-13 17-13 kali ini ada di sana Jimboy kali ini api dipukul saja kali ini Kertasari bangun serangan, ada Bapak Timbang langsung ke belakang pindah kali ini ada arah di sana Tihia kali ini langsung saja Dinda kali ini lakukan serangan Kertasari, ada Bapak Timbang langsung ke belakang tipuan yang sempurna kali ini gerak tipu yang sangat cerdik kali ini nomor punggung 1. Akhirnya poin bertambah untuk kenaman Kertasari 18 posisi Kertasari sudah lakukan terlalu belakang pindah, ada terlalu terburu-buru sang setter daripada kenaman blok lega, akhirnya poin bertambah untuk kenaman Kertasari 19-13 kali ini masih Kertasari memimpin, sudah lakukan pelampung tinggi terima belakang tidak umpan ke depan kali ini siapa yang tujuh, ada Tia di belakang sangat sempurna kali ini lewat tangan kanan dari saudara Tia. Akhirnya poin bertambah untuk kenaman blok lega 14-19. 5 poin tertinggal kali ini bulak lega, kita saksikan saudari Iga sudah lakukan 5 Kertasari pelanggaran kali ini sang setter daripada kenaman Kertasari, akhirnya poin bertambah untuk bulak lega 15-19 15-19 kita saksikan kembali saudari Iga nomor punggung 7 terlalu rendah kali ini terhalang oleh garis putih yang melintang di tengah lapangan, akhirnya poin bertambah poin berpindah untuk kenaman Kertasari 20-15.